Aku bosen guys sekarang jadi main Minecraft ini. Soalnya ya bosen aja gitu loh. Pedangnya nggak ada yang keren gitu. Cuman ada diamond sword ini. Terus ada pedang-pedang lain. Tapi ya cuman gitu-gitu aja. Kayak wooden sword, golden sword, stone sword, iron sword. Jelek gitu loh guys. Jelek semua. Aku jadi bosen main Minecraft kalau nggak ada pedang yang bagus gitu loh. Aku itu pinginnya ada pedang yang menarik. Contohnya itu seperti pedang dari tanah sini guys. Dirt sword gini. Tapi gak bisa dibikin gitu loh guys. Aku jadi bingung ini. Saya akan tunjukin ya. Ini gak bisa dibikin gitu loh. Nih bentar. Saya akan tunjukin. Oh my god. Oh my god. Apa ini guys? Oh my god. Mimpiku jadi kenyataan guys. Dirt sword. Yeay. Dirt sword. Bisa one hit kill sama chicken. Let's go. Oh my god. Dari kapan ini Minecraft ngupdate seperti ini guys? Kenapa aku gak tahu ini? Apa-apaan ini? Dia punya attack damage sama kayak iron sword. Tapi kita bikinnya dari tanah. What? Oh wait, durability-nya tapi sampah guys. Ini cuma dipakai 2 kali tapi udah hancur ya. Durability-nya sampah tapi. Oke. Kalau misalnya kita bisa bikin dirt sword, apakah kita bisa bikin sword-sword yang lain juga? Apakah bisa bikin sword yang lain juga? Oh my god, aku jadi pusing. Jadi hari ini guys, kita akan melihat beberapa macam sword yang bisa kita bikin di Minecraft, oke? Okay? Halo guys, kembali lagi channel saya Nighty. Dan hari ini kita akan bermain Minecraft, tapi kita bisa bikin pedang dari blok apapun guys. Gila, apapun lo bayangkan. I hope you guys enjoy it. Oke, jadi kalau misalnya kita bikin pedang dari dirt itu bisa kan ya ini? Kalian bisa lihat pedang dari dirt. Oh, oke, mati. Sip. Kita bisa bikin pedang dari dirt gitu loh ya. Keren sekali. Tapi aku mau sesuatu yang lebih, guys. Aku mau bikin sesuatu yang lebih. Kita bisa bikin dari apapun kan ya. Kita coba, aku punya apaan ini? Aku punya raw beef. Ya masa bisa sih? Gak bisa lah. Gak mungkin bisa lah ini. Stick? Stick mungkin? Stick? Aku gak tau. What? Wait. Wait, ini stick, ini stick. Tapi kok ini pork chop, pork chop. Oke, bukan pork chop, pork chop. Ini kenapa kok pork chop namanya? Padahal ini stick. Wait, ini kalau misalnya kita lepas, kita ganti pork chop gimana? Oh, wait, bisa. Tapi kok namanya stick? Loh, ini kebalik apa gimana sih? Oke, kita akan bikin keduanya dulu ya, guys. Ini kita bikin stick sword sama pork chop sword. Oh my god, cara ngomongnya sulit banget. Oke. Jadi di sini punya attack damage-nya sama, attack speed-nya sama, tapi di sana ada tulisannya food level 18, yang ini 14. Aku nggak tahu itu maksudnya apa, guys. Kalau misalnya kita bunuh, mungkin akan terjadi sesuatu. Lama banget buat ngebunuh sapi ini. Durability-nya jelek. Oh my god, dan aku barusan ngebunuh sapi pakai stick sword loh. Sekasian guys, sapinya dihianati oleh bangsanya sendiri ya. Wait. Mungkin kalau misalnya aku lapar, itu bisa mungkin. Wait, aku akan masuk ke sini, terus aku akan keluar. Supaya aku dapat regen, dan ini makananku berkurang gitu loh. Siapa tahu stick shotnya bisa dimakan gitu loh. Oke, udah cukup. Masuk air, sip. Gimana kalau misalnya diklik kanan? Oh my god. Oh, habis semua. Habis semua pork chopku, oh stick shotku maksudku. Habis semua guys, no. Oh, aku mau nyoba yang kalau stick shot gimana? Kalau stick shot gimana? Wait. Aku akan nyoba, aku akan bunuh diri. Pup. Au. Oke, silahkan masuk ke dalam air sekarang. Oke, sip. Aku pengen tahu ini aku dapatnya hunger berapa sih? Bentar, aku kasih slash effect dulu ya. Slash effect 90 hunger. Hunger 100, oke. Sip, 100 detik hunger, aku dapat hunger guys. Sip, ini akan mengurangi hunger barku dengan cepat, jadi aku akan lagi-lagi juga. Ow. Oke, aku udah segitu hungernya, apakah ini kalau dimakan bisa full gitu? Kalau misalnya bisa full, berarti bisa ngisi 5 hunger bar guys. Ini, lihat ini, nyom. Oh my god, full! Wow, keren sekali, berarti kita bisa ngisi 5 atau lebih itu ya mungkin ya. Atau mungkin semua hunger bar-nya jadi langsung full. Aku nggak tahu guys, hebat sekali ini. Oh no, tapi ini udah hampir malam guys. Dan aku cuma punya diamond sword dan beberapa sword ini. Aku tapi cacat guys, kalau misalnya pakai diamond sword doang, aku bakalan kalah nih lawan mob-mobnya ini ya. Jadi aku harus mencari suatu sword, suatu pedang yang lebih bagus daripada diamond sword gitu guys. Itu adalah misiku untuk video kali ini ya.
Jadi kita akan lihat beberapa barang di sini, apakah ada sesuatu yang bagus gitu loh. Kita akan coba beberapa hal guys. Mungkin aku punya apa? Leather, mungkin leather sword. Kita akan coba beberapa hal. Leather sword, mungkin leather. Nope. Masa ada sih leather sword sih, aku juga keterlaluan juga. Coba leaf sword. Yes. Pedang dari daun. Nope. Oh my god, aku jadi kayak clickbait guys. Padahal judulnya kita bisa bikin pedang dari semua blok, tapi ternyata nggak bisa. I'm sorry kalau aku clickbait, tapi ini benar-benar banyak kosotnya ya. Ini, mungkin kita bisa jadi sand, mungkin. Oh no. Aku kurang kuat kalau pakai diamond sword guys, aku akan kalah. Help. Oke, kita akan gali lubang aja terus kita tutup guys. Help. Kita akan coba bikin furnace, terus kita bikin glass coba ya. Siapa tahu glass itu bisa. Oke, kita akan smelting dulu. Apakah bisa glass sword? Glass sword. Pedang dari kaca gitu. Sambil itu kita coba-coba dulu aja ya. Mungkin ini sama carrot mungkin ya. Oh, ternyata carrot sword bisa guys. Apakah kita bisa makan juga? Nyom. Oh, full. Gak full sih sebenarnya. Tapi nambahnya lumayan banyak, oke? Okay? Aku akan bikin pork chop lagi mungkin ya. Pork chop stick. Oh, ini bentar. Ini stick sword, bukan pork chop. Oke. Kita akan makan lagi. Nom. Bayangkan, guys. Aku terlalu kuat sampai bisa makan pedang gitu loh. Oke, glass sword saya sepertinya udah selesai. Kita akan ambil dan kita akan coba. Glass sword. Apakah bisa? No, ternyata nggak ada yang berhasil, guys. Aku sedih. Mungkin aku akan coba bikin diamond sword lagi ya. Siapa tahu diamond sword-nya bisa di dual wield gitu. Yay! Diamond sword-ku ada dua, tapi yang mukul bisa cuma satu doang. Oh, man. Oh, wait. Di sini ada yang namanya double diamond sword. Oh, kita akan coba buat... Wait, what? Gak sesuai dengan gambarnya. Apa-apaan ini? Aku cuma dapat satu diamond sword lagi. Gua kena scam. Oh, well. Mungkin aku akan bikin ini. Pop. Yes. Double-bladed sword. Oh my god, yes, ini lebih banyak attack damage-nya daripada yang ini. Ini 10, ini 7. Yes, aku bisa nge-one hit ini. Yes, one hit kill guys. Semuanya bakal ku one hit kill, lihat itu. Aku hanya ngekliknya sekali, man. Let's go. Oh, witch ternyata enggak. Witch butuh 3 kali, oh no. Yes, aku jadi kuat sekarang guys. Aku mau lihat apa lagi pedang-pedangnya, oke? Okay? Jadi di sini aku ada mod namanya CI yang bisa menunjukkan apa aja yang namanya sword di sini. Jadi kita punya vanilla Minecraft sword dan kita punya plasma sword, TNT sword, apa-apaan ini. Tapi nggak bisa dibikin apa-apaan ini. Ultimate sword, apa ini? 104 attack damage. Oke, okay, that's it. Aku pergi ke kreatif sekarang. Aku akan pergi ke kreatif. Nope, aku nggak mau pedang-pedang sampah seperti ini. Udah, aku nggak mau lagi. Aku maunya itu pedang yang bagus seperti ini. Coba, contohnya plasma sword. Oke, kita akan coba. Kita akan bikin wither, terus kita lawan coba pakai plasma sword. Aku nggak tahu ini spesialnya apa, kayaknya nggak ada yang spesial ya. Wait, ayo, come on. Tapi kita dapat 16 attack damage guys. Oh my god, dia jangan terbang dong. Sakit banget ya, lumayan. Lihat itu. Lihat ini guys, withernya sakit loh. Withernya berkurang dengan cepat. Yes, sampai dia bingung guys. Oke, kamu bisa mati sekarang. Kamu annoying kok. Oke, sip, mati. Ada sword apa lagi di sini? Ada TNT sword. Apa ini TNT sword? Apakah bisa meledak? Oh my god, no. Ini TNT kah? Oh, itu TNT. Wait, kalau misalnya kita bikin di bawah tanah terus kita TNT gitu, apakah bisa mati withernya? Oke, kita akan eksperimen dulu guys. Oke, aku udah bersihin suatu wilayah di sini. Kita akan coba spawn wither di sini kali ya. Kita akan giniin, pop. Terus apakah kalau misalnya kita giniin yang banyak? Apakah dia akan meledak? No. Ayo, withernya lama banget woy. Oke, dia meledak tapi gak terlalu sakit. Oh man. Oke, aku akan spam klik aja ya. Yes, ayo wither. Oh, kita giniin aja. Kita bom. Yes, kita akan ngebom withernya guys. Hey, withernya lari. Ini dia withernya. Oh, dia stuck, kasihan sekali. Oh, kasihan sekali kamu wither. Kamu akan ku kasih gini deh. Terus saya kasih gini. Oke, okay, mantap, dia mati. Yes. Oke, okay, jadi itu adalah untuk TNT shot-nya seperti yang kalian lihat dan seperti namanya ini bisa ngedrop TNT. Pup, seperti itu. Oh no.
Oke, kita buang aja, ini terlalu berbahaya. Kita akan coba Ultimate Sword. Oh no, namanya aja udah menakutkan guys, Ultimate gitu loh. Kita akan pakai Ultimate Sword kita. Hello Wither, apa kabar Wither? Bagaimana hidupmu Wither? Bye bye Wither. 104 attack damage. Kita akan lihat guys, ini ada aku punya slime sword. Gak ada yang spesial sih sebenarnya ya. Terus kita punya cactus sword, bikinnya dari kaktus, juga gak ada yang spesial. Selanjutnya kita punya double diamond sword. Ini bisa 2 kali diamond sword, 18 attack damage. Ya, lumayan buat Wither, dia gampang mati. Terus ada emerald sword, bikinnya dari emerald, udah agak gak ada yang spesial. Terus ada cotton flash sword yang tadi, tapi gak ada yang spesial juga. Dan okay, bye-bye Wither, aku udah gak butuh kamu. Kita punya sword-sword yang lain lagi, kita punya suicide sword. Wait, apakah ini, lihat ini, ngadepnya kemana ini woy? Ini salah, ini megangnya woy. Megangnya kok begitu gitu loh. Kamu megang ujung pedangnya kan sakit, bodoh. Kalau misalnya kita ada di survival, apakah ini bakalan nyakitin diri kita sendiri? Wait, oh my god, bisa. Di klik kanan kita bisa bunuh diri, guys. Wow. Terus kita punya bow sword. Hah? Bow sword? Oh my god, ini bow sword. Bener-bener ada bow-nya, guys. Kita akan coba arrow. Arrow. Pakai spectral arrow mungkin. Lihat ini. Pup. Wait, what? Wait, what? Kenapa kok gak bisa? Arrow biasa mungkin? Oh iya guys, harus pakai arrow biasa, lihat ini. Oh, mati bro. Oh, triple kill. Lihat ini. Pop. Gak kena, kenapa? Oh, one hit kill guys. Oh my god, the sniper man. Lihat itu man. Ini jadi kayak mesin gun aja ya. Ini bukan bow, ini mesin gun ini. Dan kenapa arrow-nya kok kayak gitu teksturnya? Why? Kenapa kok nggak kayak aku biasanya? Oke, okay, keren juga. Kita akan lihat yang lain lagi. Ice sword, fire sword, air sword. Oke, okay. Coba. Kita coba satu-satu. Ini kayak elemen gitu guys. Ada yang es, ada yang api, ada yang udara, ada yang tanah, ada yang demon, ada yang paper sword. Terus ada obsidian, dan ada ninja sword. Ada licorice, apa ini? Ini kayaknya makanan juga deh. Ya, ini makanan-makanan. Ada sugar cane, tentunya tapi kok kayak gitu, kayak candy bar gitu. Ada melon, wow, keren. Oke, udah lapar, kita akan coba. Oh, bisa. Loh, tapi kok udah dapet golden apple-nya? Kok nggak dapet efek hati sama absorption? Apa-apaan ini, saya kena scam, woy. Ada meteor sword, ada bone sword, double bladed, ini udah nyoba semua. Ada ender sword, apa-apaan ini? Terus ada firework sword, kita akan coba semuanya ya. Yang pertama adalah ice sword, aku butuh suatu mangsa di sini, help. Apakah ada yang mau jadi tikus percobaanku? Ini kamu mau mungkin? Dia nggak dapat. Saya kira bakal dapat kayak slowness gitu, nggak ternyata. Saya kira bakal di-esin. Oh, diklik kanan. Oh, dia bisa bikin es. What? Dia bisa bikin es seperti ini. Jadi kalau giniin. Kita bisa bikin es yang banyak. Tapi hati-hati, bisa stuck sendiri kita. Ini cocok untuk menghalang musuh mungkin. Aku juga nggak tahu, men. Nggak terlalu berguna ternyata. Coba kita fire sword. Fire sword mungkin jadi api. Oh ya, benar sekali. Jadi api tetap. Kalau air sword. Air sword ini pedang udara, guys. Wow, what? Jadi chat creeper, help! Wow, kita jadi kayak Thor di sini. Aduh, sakit sendiri. Boom, klik kanan, boom. Oh, aduh, pedangku hilang, help! Kalau earth sword gimana? Pedang tanah. Oh, kita bisa kayak bone meal gini. Bone meal guys. Kalau demon sword gimana? Demon sword. Apakah ada yang beda? Gak ada yang beda, padahal ada biru-birunya. Kenapa? Terus ada paper sword, kayaknya ini gak terlalu bagus ya. Jadi kita akan hilangin aja. Ada obsidian sword, kita akan coba. Aduh, sakit. Ow. Tinggal 3 yang belum kita coba guys. Ada obsidian sword. Obsidian sword gak ada gunanya. Terus ada firework sword. Firework. Mungkin kita bisa bikin firework. What? Gak ada apa-apa weh, mungkin kita pukul. Dia bisa ke atas gitu. What? Keren. Saya kira kalau diklik kanan bisa ngeluarin firework. Oh man, saya kecewa. Terus ada ender sword. Mungkin kalau kita klik kanan bisa teleport? Gak bisa. Help. Mungkin kalau diklik kiri?
dia bisa ngilang ke seperti itu. Coba lagi, pop, bat, hilang, help. Oh ini. Terus di sini juga ada fish sword, apple sword, licorice, ini makanan semua guys, sip. Kalau misalnya kalian lapar, kalian bisa makan pedang kalian seperti ini, sugar cane, nyam 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 nyam. Terus makan pork chop, nyam 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 nyam. Kalau lapar guys, kalau misalnya kalian gak lapar, kalian bisa gunain buat ngebunuh enderman gitu ya. Ya, kita lihat seperti ini, apakah kita bisa membunuh tanpa kita yang mati? Help, help, help. No, darahku udah sedikit, help. Ini gak mati-mati woy, woy, aku udah ngehit berapa kali, help. No. Bagi kalian yang mau tahu tentang modnya, apa namanya? Ini modnya namanya adalah All the Sword sama Most Sword, oke? Okay? Jadi ini kalian bisa cek sendiri, di Most Sword ini banyak sekali ada Dragon Killer 1600 attack damage. Yes, mungkin kita coba ini. Terus di sini ada baseball bat. Oh my god, kita bisa mainan baseball di sini. Terus di sini ada pedang-pedang yang lain, yang keren-keren, ninja sword, pirate, ada credit book. Wah, ada knife. Kita bisa ngelempar knife mungkin ya. Wait, ini bisa dilempar gak sih? Oh iya, bisa. Wow! Yeay, keren, keren, keren. Kita lemparin sama pisau lu ya. Ayo, mati semua ya. Mati, 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 mati. Oke, terus kita punya Was Not Me. Apaan ini? Apa ini? Apa ini Was Not Me? Ini apa sih? Aku gak ngerti. Mungkin aku jadi survival? Kita pukul. What? Dia jadi gak bisa nembak aku gitu. What? Keren. Oh, dia ngeprovokasi guys. Ini kan was not me itu artinya bukan aku gitu loh dalam Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mukul gini, dipikirnya oh bukan aku men. Dia bingung mau nyerang siapa kan. What, keren sekali ini po apa namanya pedangnya guys. What, kita coba ke creeper mungkin. Creeper. What the fuck, aku kena scam, tetap meledak woy. Zombie, aku kepo sama zombie. Zombie, di mana kamu? Oh my god, saat waktu kita nyari zombie gak ada gitu. Oke, kita coba lagi, apakah bisa? Was not me, bukan aku. Oh, dia berteman sama aku guys. Oh, dia malah nyerang dirinya sendiri. What? What, jangan bunuh diri woy. Dia mau bunuh diri, nyerang dirinya sendiri, lihat. Aku mau lihat dia sampai mati, lihat. Oh my god, dia mati bener. Dipikirnya siapa yang nyerang aku? Jangan-jangan diriku sendiri. Aku akan nyerang diriku sendiri. Oke, silakan saling menyerang. Silakan saling menyerang ya. Bukan saya. Lihat ini mereka, dasar bodoh. Ini kenapa kok tetap nyerang aku, Oke, jadi saatnya untuk yang ditunggu-tunggu guys. Jadi aku akan mengeluarkan ender ini. Aku akan pergi ke the end. Dan aku akan ngebunuh naganya pakai dragon killer gitu loh. Dragon killer, mana tadi? Dragon killer, yes. Terus kita masukin semua. Yes, ini boring. Oh, dan udah masuk, sip. Oke, kita akan berubah jadi survival lagi. Dan aku pakai armor ini. Namanya Electrum Armor. Entah kenapa ini mirip sama kayak diamond, tapi ini beda, oke? Namanya Electrum Armor, oke? Oh, no. One hit kill, boy! Oke, turun. Ender Dragon, turun. Yes. Akan ku one hit kill. Lihat ini. Pop! Ini, sakit. Kenapa sih kok gak mau sih? Pop! Yay! Oh, boy! One hit kill. Dragon Killer OP. 1600! Yes, give me all the XP, give it to me. Lihat ini guys, Ender Dragon-nya sampai tunduk ke aku ini. Dia nggak nyerang aku ini ya. Sudah tunduk ke aku ini guys. Jadi sekian dulu buat episode kali ini guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan kalau misalnya kalian suka konten kayak gini, jangan lupa untuk komen aku suka pedang, oke? Supaya aku tahu kalau misalnya kalian nonton sampai akhir. Oke guys, sekian dulu dan good. Bye guys. Oh ya, subscribe kalau enggak akan kubacok pakai Dragon Killer ku ini. Bye.